Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua para pecinta burung per perkutut er lokal alam dimanapun kita semua berada pada pembahasan kali ini kami ingin membahas salah satu kriteria dari burung perkutut er lokal alam kami yang paling mahal atau termahal Kenapa burung perkutut kami ini kami sampel atau kasih kami kasih tanda burung termahal, karena banyak sekali rekan-rekan, teman-teman, dan juga banyak penawaran dari orang luar. Kenapa burung ini bisa mahal, dan banyak sekali kenapa orang tertarik dengan burung perkutut ini? Mari kita bahas bersama-sama. Burung perkutut lokal alam kami ini memang sangatlah. Langka dan unik, dan memiliki kebiasaan yang cukup bagus, di mana kebiasaan dari burung perkutut lokal alam kami ini tidak dimiliki pada burung perkutut pada umumnya, termasuk dari sekian burung perkutut lokal alam kami yang kami miliki, tidak ada yang mempunyai sifat yang kayak perkutut ini makanya banyak sekali penawaran dari kanan maupun kiri baik dari teman atau orang yang ibaratnya tahu anggungannya, tahu sifatnya itu banyak sekali penawaran dan kemarin juga ada beberapa penawaran yang ingin memaharkan Memahar burung perkutut kami ini dengan mahar yang cukup lumayan fantastis, makanya. Tapi dari kami sendiri, kami tidak. Dan saat ini belum ingin memaharkan burung perkutut kami ini karena burung perkutut lokal alam kami ini, seperti di awal video, kita bisa melihat sama-sama burung perkutut lokal alam kami ini apabila sebelum agan bunyi sekitar 10 atau 15 menit atau tepatnya itu kiroat kiroah itu, itu burung perkutut lokal alam kami pasti manggung itu terjadi saat sebelum 10-15 menit pelaksanaan adhan itu mau sholat subuh mau sholat duhur asar maghrib isya semuanya pasti dia sebelum pelaksanaan adhan pas kiroat pasti dia manggung sangat berbeda jauh dengan burung perkutut lokal alam kami yang lainnya kenapa? Burung yang lain semua terdiam, tapi burung perkutut lokal alam kami ini dia sendiri yang manggung. Ya itulah salah satu pemicu atau penarik orang itu ingin memiliki atau ingin memahar burung perkutut lokal alam kami dengan harga atau dengan mahar yang lumayan fantastis. Tapi ya minta maaf bagi rekan-rekan teman-teman atau kemarin yang sudah datang ke rumah kami pada saat ini atau detik ini minta maaf kami belum ingin memaharkan burung perkutut lokal alam kami yang ini yang jenis ini karena apa burung perkutut lokal alam kami ini selalu mengingatkan kami untuk selalu melaksanakan sholat lima waktu jadi burung perkutut lokal alam ini pantas jika banyak orang yang menginginkan banyak orang ingin memaharkan dengan harga lumayan fantastis karena yaitu sifatnya pengingat mengingatkan kita untuk sholat selalu berdoa pada Allah SWT karena kita manusia ya dituntut untuk itu untuk selalu beribadah dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala tapi ya nggak tahu bagaimana awal awalnya kami kira cuma kebetulan setiap dengar adan setiap eh dengar kiroat dengar adan kok pasti bunyi satu dua tiga kali kok gitu oh terus kami perhatikan oh memang dasarnya kayak gitu burungnya kebetulan rumah kami dekat musola tempat ibadah setiap kiroat bunyi dia juga bunyi begitu adan selesai baru dia diam beda dengan burung perkutut yang lain kalau dengar suara kiroat atau dengar adan pasti semua terdiam tapi kalau burung ini burung perkutut kami ini dia dengar suara kiroat sama adan malah tambah bunyi udah selesai adan baru dia diam Itulah daya tarik, atau yang membuat orang, atau teman-teman penasaran, sehingga banyak sekali tawaran yang cukup lumayan untuk memahar burung perkutut ini. Ya, tapi bagi kami, ya, kami bukan munafik, kami juga masih butuh. Yang namanya finansial, tapi ya, saat ini minta maaf belum bisa atau belum ada niat untuk dimaharkan. Karena bagi kami, ini suatu burung perkutut yang cukup bagus dan cukup mewah karena mengingatkan kami selalu selalu dan selalu mengingatkan kami untuk mengingat kepada Allah SWT untuk melaksanakan sholat jadi inilah kenapa kami memberikan judul burung perkutut termahal yaitu karena dari sifat dan kebiasaannya yang cukup bagus dan istimewa yang tidak dimiliki burung perkutut lokal alam pada umumnya, itu saja pembahasan hari ini. Terima kasih.